Jadi ini yang kamu sembunyikan, Novi. Jadi ini yang kamu takutkan. Ngaku saja kalau dirimu ini adalah seorang ya tukang sapu perumahan ini. Nasib kamu kok gini ya? Semua terlaksana dengan baik. Perumahan-perumahan udah 80% hampir jadi. Beberapa pembangunan tinggal di sini, area di sana, area di sini. Untuk subsidi semuanya udah kelar, tinggal pemasaran. Aku sangat puas dengan kinerja si Karyadi. Bagus banget. Tinggal datangkan bego untuk meratakan semua tanah, untuk mendatangkan kontraktor-kontraktor yang lebih baik, untuk mendatangkan investor yang lebih baik. Lalu dipasarkan dengan baik. Ini semua berkat kerja istri aku. Istri aku sangat gigih dalam merekap semuanya. Keuangan, subkon material, subkon semen, pasir, dan segala macamnya. Mana gak ada minus sama sekali. Sayang, sini. Iya sayang. Ya bentar aku kesitu. Iya beb. Lupa beb kamu nih. Kenapa? Tadi pemberkasan udah masuk di bank, jadi semuanya udah selesai. Jadi tinggal nunggu pengumuman realisasi. Alhamdulillah. Berarti rumah kita udah realisasi. Mm-hmm. Udah siap dipasarkan. Iya. Ini denahnya. Oh. Sama rekapannya, makasih ya. Oke. Okay. Kamu bukan hanya sekedar menjadi istri aku, tapi kamu juga menjadi asisten aku. Asisten yang dimana kamu sudah mengelola semua keuangan aku. Itu bukan keuangan aku sih, juga keuangan kamu. Cuman kalau kamu gak hemat, kita gak mungkin bisa seperti ini. Iya. Kenapa kamu? Enggak. Kok merah? Apanya? Bibirnya. Ya kan pakai gincu. Coba lihat sini. Apaan sih? Terus habis ini kamu kemana? Aku bentar lagi masih mau cek bangunan mana yang udah selesai. Nanti aku mau input, jadi siap untuk diedarkan. Kalau yang masih belum selesai sih kayak gini, belum aku redikan, belum aku masukin denah maksudnya. Ya itu harus segera, karena sebentar lagi konsumen-konsumen para user juga akan beli rumah ini. Mm-hmm. Kita juga harus lengkap data-datanya, terutama brosur. Kok brosur udah siap? Kamu ngantuk? Nggak ngantuk, lapar, lemes. Ya namanya juga puasa, harus lebih semangat. Meskipun kita nggak puasa, belum tentu kita akan lebih kaya. Karena dengan adanya Ramadan, puasa, penyakit semuanya hilang. Yang namanya kita juga menahan hawa nafsu, lapar, semuanya. Ya udah, kalau misal kamu ngantuk atau lapar, ya udah silakan kerjakan. Aku masih menunggu ini. Siapa namanya? Aduh, aku lupa. Cul. Dia beli rumah. Oh. Konon katanya dia itu miliarder. Jadi mau kesini, mau ketemu sama aku. Oke. Yaudah, hati-hati ya. Nanti aku nyusul. Kamu di mana? Bentar lagi. Kayaknya aku cuma di bagian belakang sama di samping aja deh. Boleh. Nanti Pak Cul, kalau misal datang, udah janjian sama aku suruh nyusul kamu. Oh iya. Ya? Yang semangat. Ini pembukaan hari pertama puasa, jadi harus lebih semangat. Iya. Yaudah. Silahkan, nanti aku telepon kamu atau hubungin kamu, nanti aku nyusul. Oke, tunggu sana ya. Ya. Aduh.
Oh, ini perumahannya. Bagus sekali ya. Jadi nggak nyangka ya, perumahan punya Pak Fajar ternyata mewah juga. Jadi nggak sabar, ingin cepet-cepet deposit kepada Pak Fajar. Kalau dilihat-lihat, Pak Fajar kan orangnya baik dan sangat bisa dipercaya. Jadi aku bisa nego sama Pak Fajar nantinya untuk bisa mendapatkan perumahan elit di daerah sini. Aku lihat-lihat dulu deh, yang mana rumah yang harus aku beli. Rumah di sini mewah-mewah ya perumahan. Gak nyangka, mudah-mudahan aku bisa beneran beli di daerah sini. Pacul! Weh, dari mana aja kamu, Cul? Aduh, aku ya udah lama nyariin kamu. Aku kira kamu sudah meninggal. Hati-hati, Son, kalau ngomong. Aku ini masih baik-baik saja dan kondisiku udah sangat amat baik. Asal kamu tahu aja. Apa, Cul? Aku udah punya banyak pekerjaan, udah jadi selayaknya bos-bos di perusahaan. Bos-bos perusahaan? Iya. Bos-bos perusahaan tapi kok jalan kaki? Gimana sih? Loh, jadi gini, Son. Aku jalan kaki, bukannya apa. Secara jalan kaki kan satu, sehat. Sehat. Dua, kuat. Apanya kuat? Tenaganya. Oh. Aku melatih otot sengaja memang. Dan asal kamu tahu, Son, aku punya tiga mobil. Udah tiga mobil aku, Son. Asal kamu tahu aja ya. Cuman mobil yang satu bannya memang lagi kempes. Ban kempes. Bannya kempes, jadinya sengaja. Aku kan enggak mau ya. So, kalau ban apa namanya mobil-mobil ya kurang baik gitu ya, Son ya. Aku memang enggak suka, Son. Ban kempes aja aku langsung masukkan ke dealer. Masukkan ke dealer, diperbaikin, ditambal. Ngapain ditambal? Enggak. Mana paten, mana level, Son. Kalau aku tuh langsung ganti bannya, pelek-peleknya diganti. Kalau perlu cop businya diganti, kalau perlu ringnya diganti, kampasnya diganti, diganti semuanya. Ban bocor kenapa aku yang diganti bannya, peleknya, businya? Lah iya, Son, karena itu udah spare partnya kurang baik. Menurut aku udah nggak enak, Son. Dan asal kamu tahu ya, mobil satunya lagi. Kemarin ada kucing tetangga naik mobil aku. Oh, loncat ke atas. Loncat ke atas, bener. Lalu kegores dikit. Langsung, Son. Langsung. Langsung. Aku panggil montir untuk memperbarui semua catnya. Langsung dicat ulang? Dicat ulang. Cuma ke cakar kucing? Iya dong. Orang kaya dong, Bos. Orang kaya. Gimana sih kamu ini? Dan mobil yang satunya? Yang satunya lagi, Son. Ya namanya aku kan gak mau dengan yang ribet-ribet seperti itu. Yang gimana ya aku ya? Soalnya aku paling ogah gitu ya, Son. Dengan masalah-masalah yang gak penting banget gitu. Kalau yang satunya lagi, Son, waktu itu pada suatu malam hari, malam hari, dikala malam ada hujan. Nah, tanpa sengaja. Bukan, Sony. Bukan. Tanpa disengaja, air masuk di sela-sela fog lamp aku. Dan lampu aku tiba-tiba mati, Son. Jadinya aku pergi ke dealer lagi untuk memperbaiki mobil Pajero aku. Jadi sekalian aku memang gak suka barang-barang yang udah gak efisien. Jadinya aku suruh ganti lampunya semua, fog lampnya semua aku ubah. Ganti.
Pokoknya yang gak enak ganti. Gitu. Cara aku kan bisnisnya banyak sekarang. Asal kamu tahu ya, Son. Dubai, Singapura, terus Amerika, Taiwan, Hong Kong. Itu hitungan jam, hitungan hari. Aku ya gimana ya, Son? Yang namanya bisnismen gitu kan ya. Ya sering sekali, Son. Asal kamu tahu aja, Son. Bisnis-bisnis sekarang tuh banyak yang ingin kerjasama dengan aku, Son. Asal kamu tahu aja, Son. Tapi aku udah jadi pemborong, bisa. Jadi bos, bisa. Segalanya, aku ya bisa, Son. Tapi kok bos, pembisnis, bajumu kok kayak supir, Tul? Iya, iki. Bukan seperti itu, Son. Kita sebagai manusia harus, Son. Harus apa, Cung? Harus menyamaratakan sebagai umat manusia. Jadi aku nggak mau lah ya kelihatan wow di mata orang, supaya kita sama-sama duduk rata gitu, Son. Merendah untuk meroket. Ya kalau mau meroket, meroket aja, Son, gitu. Nggak perlu merendah lalu meroket, nggak perlu, Son. Jadi meroket aja, turun aja, Son. Ya. Turun ke bawah, Cul, bukan ke atas. Oh iya, turun aja. Oh iya, iya. Salah. Turun aja. Ya. Waduh, berarti kamu sekarang sukses ya, Cul? Punya mobil 3. Rumah punya, Cul. Loh, ini yang kamu lihat. Aku lagi meninjau perumahan-perumahan elit, asal kamu tahu aja, Con. Furniturnya sengaja memang aku beli di toko yang amat sangat super duper mewah dan sangat mahal. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan rombengan. Hebat kamu sekarang, Cul. Punya mobil, punya rumah di villa mewah ini. Mahal-mahal semua lagi, Cul. Wah, sekarang ya kita harus berbisnis dengan cara yang seksama dan tempo dengan sesingkat-singkatnya. Ngerti kamu? Paham? Paham nggak? Paham, Cul. Berarti 3 mobil, harusnya kan ada supir, Cul. Supir kamu mana? Kok kamu sendiri? Loh, sopir-sopir aku sengaja liburkan. Meskipun mereka nggak masuk, ya, Sonya, tetap aku gaji 25 juta. Sopir, bos. Supir? 25 juta, Cul. Oh, semuanya aku gaji 25 juta. Dan semuanya aku liburkan 3-3-nya. Kalau gitu, aku mau, Cul, jadi sopir kamu, Cul. Bisa. Iya. Yeah. Tapi berhubung dedikasinya sopir aku nggak pernah bikin aku kesel, Son. Ya mohon maaf, Son. Masih belum ada lowongan kerja untuk sopir. Nanti ya, kalau aku udah beli mobil lagi, nantinya aku akan menghubungi kamu, Son. Gitu, Son. Ya? Udahlah, tenang aja. Kamu gimana kabarnya? Kamu gini-gini aja, Son. Apakah dirimu udah mempunyai pekerjaan yang lebih layak gitu, Son, ya? Jadi ya, pengangguran kamu, Son, ya, sekarang? Pengangguran, Cul. Ya, ginilah hidup aku, Cul. Lontang-lantung, muter-muter perumahan, nyari kerjaan, Cul. Gini, Son. Ya, Son. Aku kasih tahu kamu. Supaya kamu bisa meniru apa yang telah saya jalani, Son. Jadi orang harus jujur, Son. Jadi agar bisa dipercaya oleh seseorang, nantinya kamu bisa akan mendapatkan yang namanya itu pekerjaan yang bagus dan layak. Gitu, Son. Dan ingat baik-baik, kunci kesuksesan adalah, tahu apa? Mandi apa tiap pagi. Mandi tiap pagi, Cul? Iya. Waduh, pantes, Cul. Aku jarang mandi. Kalau perlu seminggu sekali aku mandi. Aduh. Waduh. Ya enggak bisa, Son. Harus mandi tiap pagi. Berarti kunci sukses itu mandi, ya, Cul? Iya, tiap pagi. Sebelum kamu berangkat, jangan lupa. Mandi? Salah. Apa, Cul? Makan. Oh, iya, Cul. Laper, kan? Laper. Ya, itu dia kesalahan kamu. Maka nantinya perbaikilah hidup kamu.
agar tidak merepotkan dirimu sendiri gitu, Son. Perbaiki dirimu, konsistenlah dirimu, lalu bangunlah kamu setiap pagi jam 7. Jangan lupa juga untuk sarapan. Sarapan. Mandi juga. Ya. Ya sudah, Son. Berdoa yang banyak ya, Son, ya. Oh ya, Cul, Cul. Sebelum kamu pergi, aku punya pantun yang indah buat kamu, Cul. Apaan itu? Agar pertemanan tidak terputus, pinjam dulu 100. Oh, bukannya bukannya apa, Son? Bukannya apa, Son, ya? Buat makan, Cul. Bukannya apa, Son? Aku enggak terbiasa, Son. Enggak terbiasa meminjamkan uang kepada teman aku yang lagi enggak punya kerjaan. Jadi itu mengajarkan bahwasanya diriku mengajarkan hal buruk kepada kamu, Son, ya. Maka mohon maaf, Son. Enggak ada, Cul. Enggak punya. Enggak ada. Bukannya enggak ada, Son. Tapi aku punya, tapi aku lebih memilih untuk tidak menjerumuskan kamu, Son, ya. Maka berdoalah banyak-banyak dan rajin berusaha. Mandi ya, mandi. Mandi, Son. Ya udah deh kalau gitu, Cul. Makasih, Cul. Hati-hati, Cul. Sombong amat. Tadi sombong, sekarang belagu. Ngaku kaya, punya mobil 3, rumah banyak, hidup mewah. Tapi pinjam 100 enggak ada. Jadi curiga, jangan-jangan sukses hayalan, sukses halu doang. Dasar pacul, enggak berubah dari dulu. Alhamdulillah itu Bang Pacul. Bang Pacul. Pak. Bapak. Pak, siang Bapak Pacul. Selamat siang, Pak. Di mana, Pak? Sesuai yang saya semalam bilang sama Bapak itu soal begini. Saya ada minat, Pak. Saya telah melihat-lihat perumahan yang sebelah sana yang elit, Pak. Nah. Cocok. Sangat cocok, Pak. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga punya bisnis di luar negeri, Pak, di Hongkong. Berarti Bapak Pacul nantinya akan memberikan bayaran tunai terhadap rumah saya. Alhamdulillah. Tentunya berhubung saya kan main saham juga, Pak. Oh, main saham. Iya, di Hongkong juga, di berbagai negara saya nih, Pak. Saya adalah investor. TKW maksudnya? Iya, saya yang menyuplai dana-dana untuk tenaga kerja luar negeri di sana, Pak. Oh, pastinya bukan cuma beli satu unit, Bapak Pacul, ya? Benar sekali, Pak. Rencana kalau saya boleh nantinya, Pak, ya. Saya akan paling tidak 5 gitu, Pak. Asal 5 rumah? Iya, Pak. Langsung saya, Pak. Alhamdulillah pasti tunai ini. Langsung, Pak, saya, Pak. Tentunya, Pak. DP dengan 2 juta, Pak. Loh? Nanti saya akan sekaligus ini sebagai investasi, Pak. Ini bukan untuk saya, Pak. Gitu, Pak. Katanya seorang miliarder. TKW dari Hong Kong. Investor di mana-mana. Mau beli rumah lebih dari 5. Mau beli lebih dari 1. Tapi kok DP 2 juta itu mana ya? Mohon maaf, Bang Pacul. Iya, Pak. Ini maksud saya, mau disisakan 2 juta, apa mau DP 2 juta? Enggak. Semua rumah mau DP 2 juta. Iya, benar, Pak. Terus diangsur. Iya, benar, Pak. Benar sekali. Secara saya kan gini, Pak. Duit saya semuanya saya investkan. Saya belikan saham di luar negeri. Berikut mobil-mobil saya, Pak. STNK, BBKB-nya udah ada di bank semuanya, Pak. Oh. Jadi saya nggak ada uang cash. Sementara waktu ini saya adanya cuma 10 juta. Jadinya saya hendak membeli rumah di sini dengan DP yang 2 juta, Pak. Sebentar, Bang, Bapak Pacul. Ya. Kalau semisal STNK dan BBKB-nya di bank, berarti kan otomatis mobilnya dijual, Pak. Bukan dijaminkan. Kalau setahu saya, ketika ditaruh di bank cuman BPKB-nya. Ini kok STNK-nya ikut ya? Loh, enggak, Pak. Karena kami ini usahanya sesuai kepercayaan, Pak.
Saya udah amat sangat dipercaya di luar negeri sana, Pak. Bukan bos ecek-ecek, bukan bos kaleng-kaleng, Pak. Jangan salah kira dong ya. Iya. Saya percaya sama Bapak Pacu. Dari penampilannya aja memang seorang miliarder dan pengusaha. Bukan seorang pekerja-pekerja swasta. Ecek-ecek itu saya enggak mau, Pak. Gini loh, Pak. Kayak ada gatel-gatel gitu, Pak. Oh, saya paham. Berarti nantinya cuma DP 2 juta untuk permulaan tanda jadi saja. Iya, tentunya. Gak sampai sebulan, gak sampai seminggu langsung dilunasi semuanya. Tentunya, Pak. Boleh-boleh, mau ngomong-ngomong. Di sebelah sana ada rekan partner kerja saya. Jadi, dia sudah megang berkas-berkasnya. Berkasnya kalau gak salah tadi warna oranye. Persis dengan bajunya Bapak Pacul. Oke, siap, Pak. Jika ini berhasil, saya akan membeli rumah yang kalau bisa luasnya 76 lantai atau 79 lantai gitu. Itu apartemen, Pak. Hah? Di sini rumah, perumahan. Kalau yang 70 lantai itu apartemen. Oh, saya bisa beli 10 miliar 300 triliun. Tinggal bisikin aja, tinggal sebut aja DP-nya berapa, per bulannya berapa gitu, Pak ya. Iya. Saya masih mau melanjutkan pekerjaan, silahkan. Bapak Pacul bertemu dengan rekan partner saya. Baik. Sebelah mana? Situ ya. Monggo di sebelah sana, Pak. Oh iya. Baik, mari Pak ya. Mari. Kalau kembali ke pepatah, seburuk-buruknya pembeli, sejelek-jeleknya pembeli adalah tetap raja. Tapi kalau kayak Bapak Pacul, hati ini kok kayak yang berbeda ya. Orang yang terlalu berlebihan ngomongnya, biasanya tong kosong nyaring bunyinya. Astagfirullahaladzim, bulan puasa kok seuzon. Dia kan memang benar-benar orang kaya. Jadi sudah sepatutnya dia memang berlaga sepantasnya orang kaya. Semoga aja dia bisa bertemu dengan istri aku, terus transaksi, terus deal. Gak apa-apa DP 2 juta, yang penting lunas. Mana? Ini udah. Terus bagian sana. Mas Pacul ya? Iya benar, benar sekali. Pas banget ketemu di sini. Apa kabar? Kabar aku ya seperti kamu lihat, udah sangat. Lihat. Sudah pakai kemeja. Pegangnya bukan kerupuk lagi, tapi map. Map. Ya alhamdulillah kalau misalkan Mas Pacul ada perkembangan. Tahu kan isinya ini apa? Ini proyek. Proyek, Novi, proyek. Supaya kamu tahu itu, Nov. Semua orang pada berbondong-bondong ingin pergi ke Hong Kong untuk mencari pekerjaan dan disukseskan oleh nih Bang Pacul yang kamu dulu. Sebenarnya aku yang ninggalin kamu karena kamu nggak ada gunanya jadi perempuan. Ingat Mas Pacul, aku dulu tuh sering bantuin kamu. Mana aku peduli. Dan asal kamu tahu sekarang, Nov. Lihat sekarang, Nov. Aku mau beli perumahan yang paling elit. Mas Pacul mau beli rumah di sini? Iya. Wah, bagus banget. Karena perumahan di sini tuh emang bagus. Terus di sini tuh rumahnya juga bersih, asri, aman kok. Jangan sok tahu, Nov. Jangan sok tahu. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa beli di perumahan ini. Dan kamu kerjanya apa sebagai di sini itu sebagai apa? Aku juga bingung. Kamu merusak suasana hati aku. Enggak Mas Pacu, maksudnya di sini aku tuh juga sekaligus menawarkan kalau perumahan di sini tuh bagus, aman, asri, indah. Lihat udaranya. Udara. Memangnya kamu bisa hirup udara? Iya bisa lah, aku kan manusia Mas Pacul. Oh iya. Novi. Apalagi? Aku sebenarnya bingung mau ngomong gimana sama kamu. Aku udah. Emang Mas Pacul kerjanya apa? Aku sudah bilang tadi. Aku adalah investor yang mengirim seluruh TKW
menuju Hong Kong, India, Filipina, Bangladesh. Wow, berarti Bang Pacut juga memahami semua bahasa ya? Alright. Perasaan dulu Bang Pacut nggak ngerti bahasa Inggris deh. Kamu jangan ngejek aku ya. Ya kan aku cuma tanya Mas Pacul. Ya alhamdulillah kalau misalkan Mas Pacul sekarang ada perkembangan. Nih. Oh Nani. Oh instruksi. Tahu? Tak tahu kamu. Kamu memang belum intelektual, belum internasional. Lihat nih. Terus Mas Pacul naik apa ke sini? Naik mobil. Kok nggak dimasukin aja? Di sini tuh masih bisa kok dimasukin mobilnya nih. Luas banget kan? Karena ini jalan utama. Mobil aku gatel kalau lewat sini. Apalagi ketemu mantan. Gatel badannya. Digaruk-garuk gini-gini. Karena mobil aku Mercedes. Tahu Mercedes? Tahu, Mercy. Mercy. Iya. Kamu nggak usah sok Inggris. Aku yang Inggris. Ya udahlah Bang Pacul, terserah. Mau ngomong apa Mas Pacul juga terserah, saya masih ada kerjaan. Terima kasih ya. Nang! Ini beraninya kamu ya. Mengusik ketenangan hati miliarder seperti aku, Nof. Awas aja nanti, Nof. Kalau ketemu di lain tempat, bakal aku injek-injek kamu. Awas ya, Nof ya. Aku akan bakal bikin perhitungan sama kamu. Awas aku, gak terima aku. Salah. Udah disiram toh. Tinggal ini. Bersih-bersih aku dulu biar rapi semuanya. Tuh. Bukan semua sampah-sampah nanti dibakar. Nanti malam enak toh. Ini padahal sudah sapu perbaiki. Kenapa jadi pendek lagi ya? Bagus-bagus. Rusak lagi sapunya. Harus diganti. Coba aja ada yang tinggi seperti ini kan enak begini. Siang Mas Tong. Wah. Lagi ngapain? Ini Bu, ini saya ngomong sama sapu. Oh iya. Ya, lagi bersih-bersih. Gimana puasanya lancar? Lancar Bu, saya. Ibu dari mana ya Bu ya? Ini barusan aku lagi ngecek bangunan, ternyata udah banyak yang hampir selesai. Oh gitu. Gimana? Cerah ya Bu? Hah? Cerah? Cerah? Iya, baju ibu sama sepatu ibu cerah. Ini Mas Tong nggak ada aja. Inge? Gimana kerja di sini? Betah? Betah? Lancar? Betah Bu, lancar. Cuman itu saya punya ini Bu, punya istri, ingin kerja juga Bu. Maksudnya biar gak jauh-jauh gitu Bu. Oh maksudnya istrinya Mas Tong itu pengen kerja di sini juga. Inje Bu, gitu maksud saya. Boleh, tapi sebentar saya tanyakan dulu ya apa pekerjaan yang kurang. Takutnya takutnya masih full gitu. Apanya ya Bu, yang full ya? Maksudnya kalau misalkan di sini kan ada tukang sapunya kan udah ada Mas Tong. Kalau misalkan saya tambah lagi berarti kan itu kan nggak efisien. Oh gitu. Gitu. Istri saya lulusan SD. Oh ya nggak apa-apa, mau lulusan SD, lulusan SMP juga nggak apa-apa. Yang penting kan kerjanya kan bagus, giat. Oh, oke Bu. Aduh. Aduh. Kenapa Mas Tong? Aduh. Aduh. Mas Tong. Aduh Bu. Baik-baik aja kan? Saya sakit. Pusing Bu, mungkin pusing. Karena tadi nggak sahur Bu. Oh tadi nggak sahur, ya udah Mas Tong istirahat aja. Gak apa-apa Bu. Iya nggak apa-apa, biar kalau yang masalah nyapu ini sementara saya gantikan. Kan cuma ini toh? Iya, tinggal naikin ini. Masa ibu, ibu kan pusing saya Bu. Oh nggak apa-apa, ya udah kamu istirahat aja daripada kamu pingsan nggak sahur. Iya, enggak Bu, saya tutup di sana ya Bu. Hati-hati bisa kan? Kepala saya kunang-kunang, kalau bintang-bintang. Iya, itu mungkin karena Mas Entong nggak sahur. Iya, Bu. Ya udah, istirahat di situ. Oh, kasihan banget ya Mas Entong. Udah nggak sahur. Mungkin dia juga kecapean. Nggak apa-apa lah, aku gantiin dia dulu sebentar. Tuh, samanya kan cuma ini. Sayang banget kalau misalkan nggak diterusin. Karena aku pengen perumahan di sini tuh memang beneran bersih, rapi. Ya.
Allah. Jadi ini yang kamu sembunyikan, Novi. Jadi ini yang kamu takutkan. Ngaku saja kalau dirimu ini adalah seorang ya tukang sapu perumahan ini. Nasib kamu kok gini ya? Tukang sapu? Iya. Oh iya, aku emang nyembunyiin dari kamu supaya kamu nggak mau balikan lagi sama aku, biar kamu risih. Udah, sebaiknya aku bisa loh, bisa banget malah, bisa merubah nasib kamu 139.337,2. Kelewat, gak ada yang namanya segitu, paling mentok 360 derajat. Ya kamu gak usah bilangin aku, karena aku sudah bilang tadinya, aku sudah, ya kalau Dubai mah tiap jam aku kesana, Hong Kong apalagi terbang kemana-mana aku. Tujuannya? No business. Pembisnis, Nov. Asal kamu tahu aja, di mana-mana aku ada perusahaan, Nov. Di sana perusahaan, di sini perusahaan, dan gak asal kamu tahu, Nov. In here, aku mau beli unit lagi. Oh, bagus deh. Syukur kalau misalkan Mas Pacul bisa beli rumah. Beda halnya kan dengan yang dulu. Soalnya kan dulu kan kalau Mas Pacul itu yang ngebiayain, yang kayak mau apa-apa kan, yang beli-beli kan pasti larinya ke aku. Hei, kamu mungkin masa lalu ya? Iya kan? Nggak boleh kayak gitu, Novi. Nggak boleh kayak itu jadi manusia. Aku sekarang udah bergelimangan harta kayak gini. Aku nggak sombong sama kamu, Novi. Meskipun kamu berada di depan mobil aku nggak sombong sama kamu, Novi. Aku nggak pernah itu sombong. Meskipun aku akan beli perumahan di rumah yang paling bagus di perumahan ini, aku nggak sombong itu sama kamu. Emang ini mobil punya Mas Pacul? Kamu gimana sih, Nov? Aku ini pengusaha, pembisnis besar di luar negeri. Asal kamu tahu, Nov. Barangkali kamu kalau ingin merubah nasib, gak jadi tukang sapu lagi, udah, mendingan ikut Babang Pacul. Ikut gimana maksudnya? Iya, jadi istri ke-18 Bang Pacul. Apa, keberapa? 18. Mas Pacul udah beristri 18? Ya itu gak sampai gini, gak sampai meniduri kamu. Kamu hanya selingan, ingat, jangan pikirnya kemana-mana dulu, jangan. Kamu sebagai tukang masak aja di rumah. Kamu masakin aku aja. Aku berbaik dan berbudi luhur sifatnya. Mas Pacul pikir saya mau apa sama Pacul menjadi pacar selingan, istri selingan. Nggak mau, ya udah saya mau meneruskan sapu saya. Udah nggak perlu lagi. Kamu itu menyusahkan diri namanya, Lopi. Ya lebih baik saya menyusahkan diri daripada saya harus menjadi istrinya Mas Pacul. Kenapa kamu masih nggak mau, Novi? Aku sudah bergelimangan harta, mobil di mana-mana, rumah, apalagi. Terus? Ya mestinya kamu mau gitu loh. Mas Pacul, dengerin baik-baik ya. Saya ini sudah punya suami. Dengerin, punya suami. Enggak percaya saya. Enggak percaya. Masa kamu ini direlakan sebagai tukang sapu kayak gini? Ini bukan pekerjaan yang baik, Nopi. Mending ikut Babang Pacul. Udah, kamu di rumah tugasnya cuma masak. Cuman sebagai selingannya Bang Pacul. Kalau Bang Pacul lagi galau. Udah ya Mas Pacul, gak usah ganggu saya lagi. Dan inget,
Saya tuh gak mau jadi istrinya Mas Pacul. Dan hubungan kita yang dulu sebagai mantan udah gak usah diurut-urut lagi. Saya udah punya suami dan Mas Pacul udah punya istri. Udah gitu aja kan. Kamu ini kok gak sekolah ya? Gak sekolah ya? Makanya bodoh. Makanya kalau sekolah dulu Novi, dengerin apa katanya Bang Pacul. Supaya Bang Pacul, supaya kamu pintar maksudnya. Mas Pacul gak inget apa? Dulu ngerjain PR siapa yang ngerjain? Siapa? Siapa? Orang aku cuma lihat punya kamu. Bukan dia, tapi aku yang ngerjain. Kamu jangan nyentuh bulpen sama sekali. Itu kerjasama namanya, Nov. Asal kamu tahu ya, Nov ya. Memangnya kamu digaji berapa? Gak penting gaji seberapa, yang terpenting nyaman. Aku nyaman kok dengan pekerjaanku yang jadi tukang sapu daripada harus menjadi istri Mas Pacul. Aku gak tega, Nov. Kalau seandainya kamu nanti bersih-bersih nyapu di halaman rumah aku yang luasnya 72 meter. Kasian kamunya, nanti keringetan, banyak pikiran, nanti kamu pingsan di tengah jalan. Luasnya 72 meter. Iya. Berarti sempit dong. 72 lantai. 72 lantai. Emang ada di sini? Enggak ada. Perumahan di sini tuh enggak ada yang menyediakan 72 lantai. Eksklusif, Bos. Iya, tapi wah, makin ngada-ngada nih Mas Pacul. Udah lah, saya mau nyapu dulu. Minggir. Aduh. Ih, jangan digituin, ini kan mau disapu. Ngapain masih dikocak-kacir sih? Enggak perlu nyapu lagi. Ini ada uang untuk kamu belanja. Kamu pikir? Pak Fajar. Ini Pak Fajar. Sayang, kamu ngapain nyapu-nyapu? Itu, Mas Entong kasihan tadi nggak sahur. Terus kepalanya kayak pusing gitu, ya udah aku gantiin. Tong. Tong, sini Tong. Den, mohon maaf. Jen. Udah mendingan? Sudah mendingan. Sini Tong. Katanya kamu pusing. Jen. Puasa, Den. Pusing saya, Den. Gak sahur masalahnya. Lebih sayang gak anak, Den, semalam. Ya, bentar lagi kita. Bapak Pacul, mohon maaf saya tanya sekali lagi, ada apa tadi ribut-ribut dengan istri saya? Ini gangguin saya, Pak. Sembarangan. Kamu aja tuh yang gangguin aku. Genos, diam. Sebentar. Oh, iya, nih. Ya. Jadi kamu bukan tukang sapu? Bukanlah. Kamu ngapain sih? Sudah berapa hari kamu? Kamu kan janjinya mau bayar. Hah? Dia kan punya utang 100 ribu. Sebentar, Tong. Kamu kenal sama Bapak Pacul? Dia ini seorang miliarder loh. Gimana, Den? Dia punya perusahaan katanya di Dubai, di Amerika. Dia juga banyak investasi saham. Dia mau beli rumah di sini. Penipu dia. Dia kerjanya ini. Maksudnya gimana, Pak? Dia kerjanya suka minjem-minjem di tetangga-tetangga. Semuanya dipinjemin sama dia. Dia nggak punya pekerjaan. Termasuk kantong. Iya, sudah satu minggu. Kan gara-gara anak nasi saya, gara-gara uangnya dipinjam si Pacul. Berarti Pak Pacul menipu saya untuk membeli rumah dengan iming-iming DP 2 juta karena mau dijadikan kontrakan ini segala macam investasi apa. Dia mau beli rumah? Saya tanya sekali lagi, ada apa barusan rame-rame sini? Kenapa ada adegan memberikan uang? Dia tuh mantan aku, sayang. Maaf ya. Dikarenakan aku menyapu, dia nggak terima. Terus dia ngatain aku, ngasih uang aku 5 ribu. Berarti Pak Pacul mau menipu saya dengan bilang Bapak Pacul miliarder, mobil diperbaiki, segala macam dijual untuk investasi. Terus dia mau nawarin aku jadi istri dia. Hati sehat saya. Bapak Pacul menawarkan istri saya untuk menjadi istri Pak Pacul. Saya udah. Saya panggil semua kuli bangunan. Saya panggil semua tukang.
Saya hajar orang penipu seperti kamu. Jangan, Pak. Novi. Tong. Kenapa? Dia ada uang kayaknya tadi, Tong. Minta aja uangnya. Tong, duit aku, Tong. Tinggal 5.000, Tong. Tong, gimana itu terserah kamu. Tong. Saya nggak jadi pusing. Nggak apa-apa uang ini. Yang penting kamu ikut aku. Jelasin sama istriku. Nggak bisa. Uang kamu udah masuk di kantor ini. Tapi saya harus membuat laporan karena kamu sudah menipu perusahaan saya. Iya, bener itu. Semua orang kamu tipu. Biar kamu gak main-main, Entong pun juga kamu membuat kan? Memang ini perdata, gak langsung pidana. Cuman, biar ada efek jera, kamu harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jangan, Pak Fajar. Ayo. Saya mohon, Pak Fajar. Sudah berapa kali saya aku dengar seperti ini. Pak Fajar, kasihani saya, Pak Fajar. Kamu gak kasihan sama saya, kenapa saya harus kasihan dengan kamu? Tong, tolongin aku, Tong. Tong, kasihan aku. Bawa Tong ke belakang. Bang. Aduh. Jangan anak-anak, bos. Aduh. Mana aja si Pacul? Bilangnya dia orang kaya. Sultan, mobil 3, rumah mewah, furnitur bagus. Uang di mana-mana, bisnis di mana-mana, bos di mana-mana. Ternyata seorang penipu. Awas aja. Tadi kamu bisa sombong, bisa ngasih motivasi sama aku. Tapi sekarang, kupastikan akan kuremuk kamu bagaikan tempe tahu yang kukunya. Awas aja ya, kutunggu kamu sebentar lagi, Con. Awas, Con. Sayang, aku kan udah bilang berapa kali sama kamu. Apapun tugas seorang tukang, apapun tugas seorang tukang sapu, apapun tugas semua pekerja kita, jangan kamu gantikan. Agar nantinya kalau ada klien atau ada pembeli atau ada user yang datang ke sini, biar kamu tidak disangka sebagai tukang sapu dan sebagainya. Nggak gitu, itu masalahnya. Aku tuh bertemu sama Pacul. Coba kalau orang lain yang ketemu sama aku, nggak bakalan aku disangka jadi tukang sapu. Cuman Pacul aja yang kayak gitu. Aku juga sebetulnya ada yang ketinggalan di mobil. Ya, aku mau ngambil berkas. Berkasnya ada di dalam mobil. Tapi aku lihat kamu kayak ada adegan atau ada suatu percikan atau suatu masalah yang ada di sini. Ya udah, nggak usah diungkit. Ya udah, kamu langsung pulang ya. Tolong kamu berkasnya cek lagi. Ada beberapa berkas yang belum aku tanda tangani untuk diserahkan terhadap pembeli-pembeli yang memang udah deal dengan perumahan kita. Iya, berapa? 7 kan? Di dalam itu ada 6 berkas. Cuma ada sertifikat beberapa belum dipecah. Jadi kamu ke pertanahan untuk mengurus semuanya ya? Ya, baik. Duluan ya. Ayo ikut. Sar, nipu. Tar. Pak Sony. Tong. Ternyata ya, dia ini penipu. Nah, betul. Dia pinjam uang 100. Gak dikembalikan. Pinjem uang gak dikembalikan? Iya. Aduh. Aduh. Kita kasih pelajaran, Tong. Tong. Nih, katamu 3 mobil. Nih, lagi nih. Cari istriku nih. Diam. Yang katanya bos besar nih. Diam. Apa tadi kamu bilang? Mobil itu punya kamu. Itu punya Mbak Novi. Jangan, Sony. Nih, mobil Novi. Jangan, Entong. Jangan kena banyak. Kalau enggak bayar 100. Aduh. Ampun. Mau nipu lagi. Tong. Enggak, saya. Jurus terakhir, barengan. Jangan, Sony. Nih, jurus kesombongan. Kita kabur ke sana, Tong. Iya. Takut kenapa-napa dia, Tong. Ayo, Tong.